Hai, jumpa lagi dengan saya Riansyah. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas beberapa kasus kriminal yang dilatar belakangi oleh ilmu hitam. Tanpa perlu basa-basi, let's get started the spooky talk. Masih banyak warga Indonesia yang mengandalkan ilmu hitam hanya untuk mengincar harta, asmara, bahkan menghilangkan nyawa orang. Seperti beberapa kasus yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Ahmad Suraji atau orang mengenalnya dengan sebutan Dukun AS melakukan pembunuhan 42 wanita hanya karena beranggapan akan mendapatkan kesaktian yang luar biasa. Ahmad Suraji bukanlah nama aslinya. Nama Ahmad Suraji diberikan setelah dia keluar dari penjara karena terjerat kasus pencurian tebu. Sehari-hari Suharji bekerja sebagai petani. Ia hanya lulus SD dan mempunyai 3 orang istri dan 9 anak. Pihak kepolisian pertama kali menemukan mayat salah seorang korban pada tanggal 27 April 1997. Seorang wanita berusia 21 tahun bernama Sri Kemala Dewi. Seminggu kemudian, seorang saksi mengatakan bahwa pada hari Dewi menghilang, ia telah mengantarkan Dewi ke tempat tinggal Suraji. Polisi kemudian menemukan setumpuk pakaian dan perhiasan wanita di situ, diantaranya barang-barang milik Dewi. Kenapa Suraji membunuh sampai 42 orang wanita? Awal mula, pada malam hari saat tidur, Ahmad Suraji mengaku bermimpi didatangi mendiang ayahnya, kemungkinan besar iblis yang menyamar. Ia mendapat bisikan goib akan diwarisi sebuah ilmu yang maha sakti. Ilmunya tak terkalahkan dan itu menjadi kesaktian yang bisa digunakan untuk mengalahkan lawan dan menolong dan mengobati orang lain. Namun, dia mengatakan bahwa syaratnya yang sangat berat. Persyaratannya yaitu menghabisi 72 nyawa wanita dan dia harus. Awalnya Suraji bingung dan ragu, namun karena hasratnya yang tinggi ingin memiliki ilmu yang tinggi, akhirnya dia berkesimpulan tidak akan menjadi masalah kalau dia mengorbankan 72 wanita karena dia bisa membantu banyak orang. Setelah penyelidikan korban Dewi, yakni pada tahun 1997, pada proses penyelidikan, polisi menemukan 42 jasad wanita yang sebagian besar sudah menjadi tengkorak di sebuah ladang tebu di Dusun Aman Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku lahir pada tanggal 10 Januari tahun 1949. Dia merupakan anak pertama dari 2 bersaudara pasangan Jogan dan Sartik. Dia terlahir dengan nama Sagimin. Bapaknya meninggal saat dia berumur 7 bulan. Saat umur 27 tahun, Dukun AS menikahi wanita asal Pekanbaru bernama Tumini dan memiliki 4 orang anak laki-laki. Setelah itu Dukun AS ingin menikah lagi dengan alasan ingin memiliki anak perempuan. Sarti, ibu Dukun AS, kaget dengan keinginan anaknya ingin menikah lagi. Sarti sebenarnya tidak masalah anaknya menikah lagi. Namun, yang membuat dia terkejut adalah Suraji ingin menikahi adik iparnya sendiri, yakni bukan hanya satu, 2 adik iparnya dia nikahi. Padahal sudah jelas di dalam agama itu tidak dibenarkan menikahi langsung adik dan kakak. Entah bagaimana ceritanya sehingga AS dikenal sebagai dukun di wilayah tempat tinggalnya. Pada tanggal 27 April tahun 1998, ia divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap 42 wanita. Ia telah dieksekusi mati pada Kamis tanggal 10 Juli tahun 2008, tepatnya pukul 10 malam oleh tim eksekusi Brigadir Mobil atau Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung akhirnya menetapkan pasangan suami istri Marsudi 42 tahun dan Suwartinah 38 tahun, warga desa Bejen, Kabupaten Temanggung sebagai tersangka kasus pembunuhan anaknya sendiri Aisyah Latifatul Humairoh 7 tahun. Selain Marsudi dan Suwartinah, polisi juga menyeret dua orang tetangga yakni Haryono 56 tahun dan Budiono 43 tahun yang tak lain adalah dukun dan asistennya. Polisi menyatakan perbuatan yang dilakukan keempat orang itu pada Januari 2021 tersebut membuat korban Aisyah harus kehilangan nyawa. Menurut polisi, pembunuhan terjadi dipicu ucapan tersangka Haryono yang menganggap korban merupakan keturunan genderuwo. Agar aura genderuwo hilang, Haryono meminta Marsudi dan Suwartinah dibantu Budiono melakukan ritual menenggelamkan kepala korban di bak mandi hingga tidak bisa bernafas dan meninggal dunia. Kasus pembunuhan dan penyimpanan jasad ini terungkap setelah polisi mendapat laporan dari warga dan perangkat desa setempat. Warga desa mendapat laporan dari paman dan bibi korban yang selama ini curiga karena sudah lebih dari 2 bulan tidak pernah melihat korban di rumahnya. Orang tua korban yang ditanya selalu beralasan bila korban ada di rumah kakeknya. Untuk memastikan, paman dan bibi korban mendatangi rumah kakek dan tetap tak mendapati korban di rumah sang kakek. Begitu didesak, orang tua korban akhirnya menunjukkan korban yang ada di dalam kamar sudah tidak bernyawa dan mengering. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Praktek ilmu hitam masih ada sampai sekarang dan tidak tergerus oleh zaman. Banyak orang memilih jalan pintas untuk menggapai apa yang diinginkan. Padahal banyak yang lupa atau tidak tahu bahwa itu adalah tipu daya setan. Membuat manusia semakin jauh dari Tuhan dan semakin jatuh ke dalam kesesatan. Oke teman-teman, sekian sudah video saya kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya dengan bahasan berikutnya. Tapi sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansya Official, berikan komen, dan like. Sampai jumpa. Thank you.